Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan membahas tentang turunan atau derivatif. Sebelum dimulai, jangan lupa berdoa. Aturan rantai tersusun. Contoh yang ketujuh, tentukan fungsi turunan pertama dari y sama dengan 5x sekan kuadrat 3x. Berarti kita boleh menuliskan y aksen sama dengan 5x, turunan dari sekan kuadrat 3x adalah 2. Kemudian di sini sekan pangkatnya dikurang 1. Berarti sekan 3x, kemudian turunan dari sekannya adalah sekan 3x kemudian kali tangen 3x. Turunan dari 3x adalah 3 ditambah sekan kuadrat 3x, turunan dari 5x adalah 5. Kita lihat di sini sama dengan, berarti di sini 3 kali 2 kali 5 berarti 30x. Kemudian sekannya sekan kuadrat 3x kali tangen 3x, yang ini ditambah 5 sekan kuadrat 3x. Yang B, y sama dengan x kuadrat kali kosinus pangkat 34x, berarti y aksen sama dengan di sini x kuadrat dikalikan 3 kosinus kuadrat 4x, turunan dari kosinusnya adalah min sinus 4x, kemudian turunan dari 4x adalah 4 ditambah kosinus pangkat 3 4x kali 2x. Ini 3 kali 4 ada min, jadi min 12x kuadrat kali kosinus kuadrat 4x sinus 4x ditambah 2x kali kosinus pangkat 3 4x. Contoh 8, tentukan fungsi turunan pertama dari y sama dengan dalam kurung 2 tambah sin pangkat 3 2x dipangkatkan 4. Berarti di sini kita tulis boleh dy dx sama dengan 4, kemudian ini 2 ditambah sin pangkat 3 2x dipangkatkan 3, baru turunan yang di dalam kurung, berarti turunannya adalah, turunan dari 2 adalah 0. Oke, kita tulis 0 ditambah 3 sinus jadi pangkat 2 dari 2x, turunan dari sinusnya adalah kosinus 2x, turunan dari 2x adalah 2 sama dengan 4. Kita tulis dulu saja 4 kali 2 ditambah sinus pangkat 3 2x dipangkatkan 3. Nah ini 3 kali 2 adalah 6, kemudian sinus kuadrat 2x kosinus 2x. 6 kali 4 boleh kita tulis ini 24, 2 ditambah sinus pangkat 3 2x pangkat 3 kali sinus kuadrat 2x kali kosinus 2x. Kemudian yang B, y sama dengan 2 sinus pangkat 3 4x kurang 3 kosinus kuadrat 4x dipangkatkan 3. Berarti dy dx sama dengan 3 kali 2 sinus pangkat 3 4x kurang 3 kosinus
kuadrat 4x pangkat 2. Turunan yang di dalam kurung adalah 6 sinus kuadrat 4x kali kosinus 4x, kemudian dikalikan 4, kemudian min 3 dikali 2 kosinus 4x, kemudian kali sinus, turunannya adalah min sinus, ya, min sinus 4x, kemudian dikali 4. Oke, ini kita ganti jadi kurung siku, ini kurung siku sama dengan 3 dikalikan 2 sin pangkat 3 4x kurang 3 cos kuadrat 4x. Yang ini 6 kali 4 24 sinus kuadrat 4x kosinus 4x, kemudian min, min kali min jadi sini positif, 3 kali 2 kali 4 6 berarti 24 kosinus 4x kali sinus 4x. Contoh berikutnya, tentukan f aksen c untuk nilai c yang diberikan. Yang pertama fx sama dengan x kali kosinus kuadrat 6x, berarti turunannya f aksen x sama dengan x dikalikan 2 kosinus 6x. Turunan dari kosinus adalah min sin 6x kali 6 ditambah kosinus kuadrat 6x kali 1. Ini sama dengan min, ini bisa digabung berarti min 6x sinus 12x ditambah kosinus kuadrat 6x. F aksen untuk pi per 12 berarti sama dengan min 6 kali pi per 12 sinus, ini berarti sin pi ditambah kosinus kuadrat pi per 2. Min 6 kali pi per 12 kali 0 ditambah ini juga 0 kuadrat, berarti ini hasilnya adalah 0. Yang bagian B nya fx sama dengan sinus kuadrat 3x kali kosinus pangkat 3 2x. F aksen x sama dengan sinus kuadrat 3x, turunannya adalah 3 di sini kosinus kuadrat 2x kali min sinus 2x kali 2 ditambah kosinus pangkat 3 2x, 2 sinus 3x kali kosinus 3x kali 3 sama dengan ini min 3 sinus kuadrat 3x kali sinus 4x. Kita tulis dulu kosinus dulu, kosinus 2x kali sinus 4x ditambah 3 kosinus pangkat 3 2x, ini jadi sinus 6x. Kemudian kita cari untuk f aksen pi per 6. F aksen pi per 6 sama dengan min 3, ini jadi sinus kuadrat pi per 2, ini kosinus pi per 3, kemudian ini sinus 2 pi per 3 ditambah 3 kosinus pangkat 3, jadi di sini pi per 3 sinus pi sama dengan min 3 kali
1 kuadrat kali setengah dikali setengah akar 3. Kemudian yang ini ditambah 3 kali setengah pangkat 3 kali 0 sama dengan min 3 per 4 akar 3. Contoh 10, tentukan fungsi turunan pertama dari y sama dengan 1 per dalam kurung kotak 6 kuadrat 5x kurang 1 dikuadratkan. Ini kita nyatakan sebagai kotak 6 kuadrat 5x kurang 1 dipangkatkan min 2. Kemudian kita turunkan dy dx sama dengan min 2 dikalikan kotak 6 kuadrat 5x min 1 dipangkatkan min 3. Turunannya adalah 2 kotangen 5x kemudian dikalikan min kosekan kuadrat 5x dikali 5. Ini sama dengan jadi positif. Oke, pernya dulu berarti di sini adalah 2 kali 2 jadi 20. Kemudian kotangen 5x kali kosekan kuadrat 5x dibagi kotangen kuadrat 5x kurang 1 dipangkatkan 3. Kemudian yang B, y sama dengan tangen kuadrat 3x dibagi 1 kurang tangen kuadrat 3x. Berarti dy dx sama dengan satu min tangen kuadrat 3x. Turunannya di sini adalah 2 tangen 3x kali sekan kuadrat 3x kali 3 kurang tangen kuadrat 3x dikalikan min 2 tangen kuadrat, oh jadi tangen 3x ya kali sekan kuadrat 3x kali 3 dibagi 1 kurang tangen kuadrat 3x dikuadratkan. Oke. Nah di sini sama dengan, oke, ini kita kalikan jadi 6, ya, 6 tangen 3x sekan kuadrat 3x kemudian kurang 6 tangen pangkat 3 3x sekan kuadrat 3x. Kemudian kurang ini jadi positif ya. Ini paling ini positif jadi 6 tangen pangkat 3 3x kali sekan kuadrat 3x dibagi 1 kurang tangen kuadrat 3x dikuadratkan. Oke, di sini ini sama berarti hasilnya adalah 6 tangen 3x sekan kuadrat 3x dibagi 1 kurang tangen kuadrat 3x dikuadratkan. Contoh 11, tentukan f aksen c untuk nilai c yang diberikan. Yang pertama fx sama dengan sin kuadrat 4x
dibagi 1 ditambah sin 4x. Turunannya f aksen x sama dengan 1 ditambah sinus 4x. Turunannya ini adalah 2 sinus 4x kali kosinus 4x kali 4. Kemudian dikurang sinus kuadrat 4x kali turunannya adalah kosinus 4x kali 4 dibagi 1 ditambah sin 4x dikuadratkan. Oke. Ini sama dengan jadi 4 kali sinus 8x kali 1 ditambah sinus 4x kurang ini adalah berarti 2 sinus 4x atau sinus 8x dulu boleh, 8x kali sinus 4x ya. Dibagi 1 ditambah sinus 4x dikuadratkan. Kemudian kita cari untuk f aksen pi per 8 sama dengan ini berarti 4 kali sin pi ya, kemudian dikalikan 1 tambah sin pi per 2, kemudian kurang 2 sin pi dikalikan sin pi per 2 dibagi 1 ditambah sin pi per 2 dikuadratkan. Oke. Nah, kita lihat ini pembilangnya sin pi ini adalah 0. Ini juga sin pi 0 berarti 0 dibagi 1 ya. 0 dibagi 1 adalah 0. Bagian B, fx sama dengan x dibagi kosinus kuadrat 6x. Berarti f aksen x sama dengan kosinus kuadrat 6x kali 1 turunan dari x adalah 1, kemudian kurang x turunannya di sini adalah 2 kosinus 6x dikalikan min sinus 6x dikali 6 dibagi kosinus pangkatkan 2 lagi jadi 4 6x ya. Ini dapat disederhanakan menjadi kosinus 6x min jadi min jadi positif 12x sinus 6x dibagi kosinus pangkat 3 6x. Kemudian kita cari f aksen untuk pi per 24 sama dengan kosinus pi per 4 ditambah 12 kali pi per 24 kali sinus pi per 4 dibagi kosinus pangkat 3 pi per 4. Kosinus pi per 4 dengan sinus pi per 4 itu nilainya sama, sehingga dapat disederhanakan 1 ditambah pi per 2 dibagi kosinus kuadrat pi per 4. Nah, sama dengan 1 ditambah pi per 2 dibagi kosinus pi per 4 itu adalah 1 per akar 2 dikuadratkan, berarti ini setengah. Pembilang dan penyebutnya dikalikan 2 berarti 2 ditambah
pi. Contoh berikutnya, tentukan persamaan garis singgung atau disingkat PGS dan garis normal ya atau PGN pada kurva Y sama dengan 4 sin kuadrat 2X tambah 1 di titik pi per 6,4 ya. Berarti kita cari gradiennya M sama dengan DY DX ya, untuk X sama dengan pi per 6. Ini sama dengan berarti turunannya adalah 8 sinus 2x kali cosinus 2x kali 2 untuk x sama dengan pi per 6, atau boleh juga disederhanakan ini menjadi 8 sinus 4x untuk x sama dengan pi per 6 sama dengan 8 kali sinus 2 pi per 3 sama dengan 8 kali setengah akar 3 sama dengan 4 akar 3. Persamaan garis singgungnya PGS sama dengan Y dikurang 4 sama dengan 4 akar 3 dikalikan X dikurang pi per 6 sama dengan Y 4x akar 3 kemudian kurang 2 per 3 pi akar 3 ditambah 4. Persamaan garis normal Y kurang 4 sama dengan min 1 per 4 akar 3 kali X kurang pi per 6. Kita kalikan 4 akar 3 jadi 4 Y akar 3 kurang 16 akar 3 kemudian min X tambah min X ditambah pi per 6, atau boleh ditulis X tambah 4Y akar 3 min 16 akar 3 kemudian kurang pi per 6 sama dengan 0. Contoh 13, tentukan persamaan garis singgung atau disingkat PGS pada kurva Y sama dengan 2 sin cos X ya, di titik dengan absis pi per 2. Absis X sama dengan pi per 2, kita cari ordinatnya. Y sama dengan 2 sin cosinus pi per 2. Y sama dengan 2 sin cosinus pi per 2 itu 0, berarti Y sama dengan 2 kali 0, berarti Y nya adalah 0 ya. Jadi titik singgung adalah pi per 2,0. Kita cari gradiennya DY DX untuk X sama dengan pi per 2. Turunannya berarti 2 cosinus cosinus X, kemudian turunan dari cosinus adalah min sinus X untuk X sama dengan pi per 2 sama dengan 2 cosinus cosinus pi per 2, ini adalah kali min sin pi per 2 sama dengan 2 cosinus, berarti ini cosinus pi per 2 adalah 0, kemudian dikalikan min 1, 2 cosinus 0 1 dikalikan min 1, jadi adalah min 2. Jadi persamaan garis singgungnya adalah Y dikurang ini kurang 0 ya sama dengan min 2 dikalikan X dikurang pi per 2, berarti Y sama dengan min 2X ditambah pi. Nah ini persamaan garis singgungnya. Demikian video pembahasan tentang turunan atau derivatif telah selesai. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.